kalangan modern instan berkemahiran dan berpendidikan. Kalangan belia di negeri Selangor adalah pertama, menyediakan institusi latihan kemahiran seperti College in Pen. Kedua, menyediakan penajaan pembiayaan untuk mengikuti kursus-kursus latihan kemahiran seperti yang ditawarkan oleh UPEN, SUK, Yayasan Selangor dan juga pinjaman boleh ubah atau convertible loan dengan izin tanpa riba oleh Kerajaan Negeri Selangor. Ketiga, penajaan melalui anak-anak syarikat seperti Kumpulan Perangsang. Keempat, melalui program keusahawanan di bawah jawatan kuasa usahawan dan juga jawatan kuasa belia. Dan kita juga ada menganjurkan program-program seminar dan kursus keusahawanan, khususnya bagi memberi pendedahan awal mengenai bidang keusahawanan. Keempat, program Jom Kerja berbentuk karnival yang mendedahkan kepada belia-belia bakal-bakal majikan dan dengan kita memberikan satu suasana untuk memberi pendedahan khidmat nasihat dan pengalaman cara bagaimana sesi temu duka. Dan juga program Jom Kerja berbentuk khusus kerja berkualiti menjadikan satu platform kepada para peserta untuk bertemu dengan bakal majikan untuk melihat secara dengan izin first hand bagaimana agaknya suasana bekerja. Dan kita telah berjaya daripada 2012, 11 program yang telah jaya kita laksanakan dalam dengan penglibatan 800 orang belia untuk kursus kerja berkualiti ini. Selain itu, pihak kerajaan dengan kerjasama Kumpulan Perangsang Selangor Berhad juga telah melaksanakan program rangsangan kerjaya siswazah Selangor bertujuan membantu para siswazah yang masih belum dapat pekerjaan dengan mempertingkatkan pengetahuan dengan menyediakan kursus-kursus kemahiran umum dan khusus. Daripada program ini yang telah kita adakan September 2011 hingga Disember 2012, ramai 735 orang telah terlibat di dalam program ini. Soalan yang kedua ialah